Lu mau tahu nggak, Ben? Sebagaimana gue bisa ngedeketin cewek? Cepat kalau gue ngedeketin cewek. Beneran? Sih, sering lihat lu face to face sama cewek. Sekarang dari telepon, Ben. Lu nggak pernah? Lu ngacak nomor kontak. Nih, nomor asal-asalan aja lu isi. Lu angkat. Kalau cewek, lu rayu. Kalau cowok, ya lu ganti lagi nomornya. Lu mau lihat nggak? Nih Ben, acak-acak nomornya Ben. Enggak, jangan-jangan, ntar dosanya bagi-bagi. Jangan-jangan, biarin aja Ricis sendiri. Nih, gua acak ya, 08. Terakhirnya 5 apa 6? 6. Tapi yang mau ikut-ikutan, apa lu jawab? Nih, gua load speaker nih. Halo? Ah, cewek. Hai sayang. Aduh. Kamu pasti lagi mikirin aku ya malam ini. Iya kan? Kamu ngaku deh. Kamu kangen kan sama aku kan? Kamu siapa sih? Jangan sembarangan kamu. Saya nggak kenal kamu. Masa kamu lupa sama aku, sayang? Benar, kamu lupa. Kamu ngomong apa sih? Telepon dari siapa itu? Ini makanya... Kamu tuh suka ngebayangin, tahu nggak sih? Kita jalan ke pantai, aku kasih kamu puisi, terus kita makan es krim, abis itu kita jalan lagi naik mobil, kita melihat pantai, kita makan, kita jalan-jalan lagi yuk, sayang. Kok kamu diem aja, sayang? Jadi selama ini aku kerja cari nafkah, kamu selingkuh? Tega! Bukan, Mas. Mas, dengar dulu, Mas, tunggu! Lo tau gak kenapa dimatiin? Kenapa? Karena dia gak kuat ngeliat rayuan gua. Kentut! Red! Gua kan bercanda doang, Jo. Gua bercanda beneran. Jo, itu ibarat kalau kata anak muda tuh, anak-anak kampus. Gua tuh ngetes ilmu doang. Dahsyat banget ya. Iya. Saking dahsyatnya, lu bisa ngancurin satu keluarga. Iya, Jo. Iya, Jo. Gua ntar minta maaf deh. Ya. Telat, Ja. Kok telat sih? Ya iyalah telat. Mau sekarang minta maaf, mau ngapain lo? Ya gue minta maaf, gue bilang gue nyesel, gue udah. Itu gue bercanda doang gitu. Percuma, Reza. Mendingan sekarang gini deh, Ja. Tugas lo adalah mengembalikan mereka berdua lagi. Supaya bersatu, menjadi keluarga yang utuh, bahagia. Masalah rumah tangga lagi, Jo. Yaudah lo giniin gue deh. Jo. Jo. Hey. Belum kelar Jo, gue nanya-nanya.